Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka tengah menyelimuti dunia hiburan. Penyanyi kondang papan atas meninggal dunia. Sebelum lanjut pada pembahasan, mohon bantu dukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel media informasi update. Lanjut, kita simak beritanya. Kematian memang suatu rahasia Tuhan, yang mana manusia tiada yang tahu kapan dirinya akan menghadap Sang Pencipta. Kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja kita berada. Kematian datang tak mengenal tahta seseorang, baik kaya maupun miskin, raja ataupun rakyat. Kematian selalu mengintai di setiap waktu. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah mulianya jika kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan almarhum. Semoga almarhum meninggal dengan husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Amin ya robbal alamin. Artis populer meninggal dunia karena mengalami kebocoran pada ususnya. Sang artis meninggal setelah melalui beberapa tahap pengobatan terbaik di rumah sakit ternama. Kabar duka datang dari dunia hiburan Malaysia. Penyanyi muda bernama Sasroul Fazli meninggal dunia di usia 34 tahun. Sasroul Fazli meninggal setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit akibat mengalami kebocoran pada ususnya. Meninggalnya Sasroul Fazli menjadi viral karena ia meninggalkan seorang calon istri yang begitu cantik. Gadis itu bernama lengkap Syakira Zainal. Pasangan muda ini sebenarnya telah berencana menikah tahun depan, namun batal karena kepergian Fazli. Dikutip dari M-Star, Syakira sempat bercerita kekagetannya ketika mendengar sang tunangan meninggal dunia. Semoga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.